107,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Dari berita selebriti, kita sekarang ke info film. Buat fans Tiago Merdeka, pecinta film horor ya, tentunya film horor barat ini menjadi film yang paling ditakuti juga ya di tahun 90-an. Buat fans Tiago Merdeka, generasi 90-an atau 80-an pastinya masih ingat dong ya sama film horor Candyman. Setelah lama absen ya, film Candyman kembali ke bioskop, disutradarai oleh Nia DaCosta. Candyman adalah sequel dari film asli tahun 1992, hasil adaptasi dari cerita pendek milik Clive Barker yang berjudul The Forbidden. Nah, sama seperti kisah Clive Barker ya, kedua film Candyman telah berhasil memadukan urban legend nyata ya dengan narasi baru yang menarik. Legenda urban Candyman ini dikaitkan dengan film Bloody Mary karena cara untuk menghadirkannya dengan menyebut namanya beberapa kali. Waduh, serem juga ya. Nah, seperti dilansir dari Conservation, kisah dalam film ini juga merujuk pada legenda urban yang tersebar luas serta berpengaruh secara budaya, khususnya di Amerika, berakar dari kisah Roma kuno yang meluas. Faktanya, film asli Candyman pada tahun 1992 telah membuat pengaruh yang baik ya bagi Candyman karena berhasil membuatnya menjadi ikon horor baru. Orang mungkin tidak takut ya pada pembunuh Freddy atau Jason bila dibandingkan dengan Candyman. Pasalnya, film Candyman bisa membuat penontonnya jadi merinding ya, karena Candyman bisa datang ke rumah jika dipanggil sebanyak 5 kali di depan cermin. Waduh, ada yang berani mencobanya nggak ya? Gema, 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 merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu yang paling banyak di request pagi hari ini ya, dari Wali featuring Fitri Karlina, Sakit Tak Berdarah, sudah Gus Aldi hadirkan. Waktunya Gus Aldi sapa dulu buat fans setia Komodeka yang sudah bergabung ya. Ada siapa aja nih yang sudah bergabung? Ada Pak Ngurah dari Batu Bulan ya, request lagu Tanpa Batas Waktu dari Happy Asmara. Terima kasih, lagunya ditunggu aja. Kemudian ada Bu Komang Nuri juga, request lagu Yulia Narita, Sakura. Oke deh, sudah diputar tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung juga ada Dia Safitri dari Jalan Angka Utara, request lagu Wali ya featuring Fitri Karlina, Sakit Tak Berdarah. Terima kasih, lagunya sudah diputar ya. Dan masih banyak juga yang sudah bergabung. Mohon maaf gak bisa Gus Aldi sebutin semuanya ya, karena waktu kita terbatas. Oke deh, terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung di Facebook dan di WhatsApp juga. Kita balik dulu ke single ya, yang sudah request lagu dari Nona 3-in-1 ya, Korban Perasaan. Langsung aja Gus Aldi puterin. Gema, 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 merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita sekarang ke MotoGP, MotoGP 2021. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo resmi ditasbihkan sebagai juara dunia musim 2021. Itu berarti persaingan antar pembalap di musim ini hanya akan memperebutkan posisi runner-up. Fabio Quartararo menjadi juara dunia setelah para pesaingnya gagal tampil maksimal di MotoGP Emilia, Francisco Bagnaia, dan Joan Mir gagal finish setelah terjatuh. Fabio Quartararo sendiri tidak mempercayai torehannya di Italia. Pasalnya, ia hanya start dari posisi ke-15 namun berhasil finish di urutan ke-4. Kalau saja tidak disalip oleh Enea Bastianini di lap terakhir, mantan pembalap Petronas Yamaha itu pasti merebut podium ketiga di belakang Marc Marquez dan Paul Espargaro, duo pembalap Honda yang berhasil finish di posisi 1-2. Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dari MotoGP, kita sekarang ke sepak bola Liga Inggris. Matchday ke-10 Liga Inggris musim ini bakal berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2021. Pada kesempatan ini, Manchester United kembali akan bertemu lawan berat
Tottenham Hotspur. Manchester United bertandang ke markas Tottenham Hotspur berbekal hasil buruk pada laga sebelumnya melawan Liverpool. Bertarung di kandang sendiri, Stadion Old Trafford, Manchester United dipermalukan dengan skor 0-5. Hasil ini sekaligus melengkapi perjalanan lunglai setan merah musim ini. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer tersebut tidak pernah menang dari 4 laga terakhir mereka ya, maksudnya di kompetisi domestik Liga Inggris. Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Satu lagu dari Imam S. Arifin, Bekas Pacar, sudah mengantarkan kita hampir ke jam 7 pagi ya. Sudah hampir 2 jam kebersamaan kita di program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung, yang sudah request di Facebook dan di WhatsApp juga dari jam 5 pagi. Tidak lupa mohon maaf juga ya kalau ada beberapa lagu yang belum sempat diputar karena waktu kita udah gak cukup lagi. Tapi gak apa-apa ya, nanti sore bisa request ulang lagi, bisa jobar lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas ya, biar tetap semangat. Sudah siap ada Yulia menemani aktivitas pagi Anda dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Tidak ketinggalan, pastinya ada informasi-informasi menarik juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu terakhir sebagai lagu penutup kita, satu lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.